Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo ya. Pada kesempatan ini saya menghadirkan mobil bekas yang bisa dikatakan mungkin ini sekilas terlihat mobil umum di pasaran ya, Defender ya, Land Rover Defender. Tapi ini yang menariknya adalah tipe Defender X ya, tipe tertingginya dari tipe Defender yang model yang seperti ini, yang sekarang lagi rame-rame ya, Defender yang sudah beradaptasi dengan zaman ya, mengubah bentuknya dari zaman dulu yang bentuknya serba kotak dengan bahannya seperti besi tua ya, tapi kalau sekarang sudah elegan sekali dan terlihat tampak sangat gagah ya. Ini adalah Defender X, mesinnya bensin ya, bukan diesel ya. Di sini sebelum saya lanjutkan video lagi, barangkali ada mobil bekas yang ingin Anda jual, juga bisa menghubungi saya di nomor handphone 0811938588 ya, bisa lewat WA juga ya. Tapi kalau mobil bekas yang Anda tawarkan, usahakan mobil yang dalam keadaan sehat ya, bukan bekas tabrakan ataupun kebanjiran, itu jangan ya. Nanti silaturahmi antara saya dengan pembelinya jadi nggak baik nanti ya. Lebih baik mobil yang keadaan seperti ini apa adanya, tapi kondisi sangat terawat dan masih layaknya mobil baru. Nah, itu mobil yang paling disenangi. Tapi kalau ada tipe-tipe mobil tahun lama ya tidak masalah juga. Ini untuk Defender X-nya sendiri, dia juga sudah menggunakan ceramic brake yang seperti ini ya, dengan ban Continental, pemilihan ban yang begitu oke, dengan model velgnya juga menarik ya. Nah, ini dia ya, logo Defender X. Mohon maaf agak sedikit kotor, hal yang wajar. Belum dibersihkan ya, baru dapat. Ini sudah saya videokan. Ini di bagian kiri mobil ya. Untuk lecetnya sendiri tidak saya temukan ya. Mobil sangat-sangat dirawat sama pemiliknya. Semoga berlanjut juga ke Anda merawatnya dengan yang oke seperti ini. Jadi nanti ketika Anda bosan jual lagi, mobilnya juga masih kita senangi dan mudah untuk kita tawar kembali ya. Untuk velgnya sendiri juga di bagian belakang, tepatnya di bagian kiri juga tidak ada bocel ya. Untuk sensor parkingnya dijamin berfungsi dengan baik ya, semuanya masih oke. Tipe Defender X ya, V110 pastinya. Nopol tidak include ya, nopol tadi diambil sama pemiliknya karena ini adalah nopol blanknya. Ini sekarang saya ada di bagian kanan mobil juga sama ya, di bagian kanan juga tidak ada baret ya. Ini tinggal dipoles makin super oke lah ya, karena tidak kita temukan baret sedikit pun ya. Ini untuk keluaran ATPM ya, bukan build up tapi ATPM ya. Defender X ya, sebelah kanan juga masih utuh. Ini juga sama, jadi keempat-empatnya velgnya ini semua masih begitu oke dan begitu terawat, tidak ada yang bocel sedikit pun. Dengan velg menggunakan ring 22, dimensi ban 275/45, yang membuat mobil ini berasa begitu empuk ya luar dan dalam. Ini kita lihat ke interiornya ya. Nah, ini dia sendiri juga sudah menggunakan electric footstep. Untuk Defender X ini sudah ada bawaannya, electric footstep, bukan pasangan tapi memang bawaan. Untuk ininya sendiri juga ada perpaduan dengan warna coklat ya. Ini yang membedakan Defender X, kalau itu cuma satu warna ya. Di sini juga udah kulit. Ini sudah full kulit ya. Suasana interiornya full black, jadi agak gelap. Full panoramik juga ya, sampai bagian belakang ini full panoramik. Ini bisa dibukakan biar agak terang. Di sini juga ada perpaduan dengan warna coklat. Ini kalau Anda membutuhkan mobil besar yang tapi suasana maconya juga masih dapat, ini kenyamanannya masih dapat, ini paling tepat Land Rover Defender yang model sekarang ya. Sudah suka tidak suka, Defender sekarang sudah beralih model ke seperti ini. Ini dia bagian interiornya. Untuk kilometernya sendiri 16.000 ya. Ini NIK 2022, pemakaian 2023. Kilometer 16.000. Electric seat-nya dijamin masih berfungsi dengan baik. Semua tombol-tombolnya ini masih berfungsi ya. Ini udah saya tes sekali, masih berfungsi. Untuk setirnya sendiri masih utuh seperti baru ya. Defender X ini juga untuk bagian setir dia full black ya. Tapi kalau di sini ada perpaduan dengan warna coklat.
mungkin masih Anda bingung ya, bagaimana dengan The Rover yang Defender yang biasa, pasarannya hanya di bawah 3 miliar. Tapi kalau ini Defender X masih mencapai harga bekas, ini kita open di harga 3,7 miliar ya, karena barunya mencapai 4,5 miliar ya. Untuk spek jelasnya Anda bisa lihat Google, ataupun Anda bisa cari tahu dari YouTube yang menjelaskan bagaimana keunggulan dari Defender X. Kalau saya hanya lebih fokus ke jual saja ya, harap maklum juga kurang begitu hafal spek. Tapi dari segi memory set ya, 3 pengaturan memory set, central lock, semuanya masih oke ya. Ini dia, memang bener gagah banget mobil ini ya. Jika Anda minat, bisa hubungi saya ya di nomor handphone 0811 938588. Salam otomotif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kembali video dari Arya Solusindo ya. Jangan lupa dibantu beli saja ya, jangan cuma dibantu subscribe, tapi dibantu beli ya lebih baik ya. Terima kasih banyak.